Ini adalah tumis toge, praktis, simple, mudah. Bahannya gampang didapat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama channel Mama Ngevlog. Kali ini dapur Mama mau bikin lagi tumisan simpel ya teman-teman semua. Di sini ada toge tuh. Ini togenya mungkin kacang kedelai ya. Jadi togenya toge besar gitu. Tadi belinya seperti itu. Dan memang tumisannya kali ini simpel aja, nggak pakai tambahan kayak pismit apa segala, nggak baso-baso enggak. Jadi mau toge aja gitu seperti itu. Dan bumbu-bumbunya ada ini nih. Saya udah iris bawang bombay, bawang merah, bawang putih sebenarnya. Kalau nggak pakai bawang merah, bawang putih juga nggak apa-apa karena udah pakai bawang bombay ya. Ini saya ada daun bawang dan saya ada irisan cabai sedikit. Kalau yang mau banyak silahkan. Dan bumbunya 3 serangkai, yaitu garam, bumbu kaldu, dan lada putih. Kalau yang mau tambahkan gula silahkan aja ya teman-teman semua. Nah seperti itu, nanti kita tumis ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya yang selalu ada di channel Mama Ngevlog, yang selalu like and commentnya, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman semua. Yang sudah, terima kasih. Semoga kalian semua sukses. Yuk kita simak cara penumisannya. Nah ini air udah mendidih ya, saya togenya mau rebus dulu sebentar, sebentar aja gitu, biar soalnya ini togenya besar. Kalau togenya kecil, yang kecil itu ya yang kacang hijau, boleh aja sih langsung ditumis. Ini minyaknya sedikit saja ya teman-teman. Kita tumis dulu, masukkan bawang putih sama bawang merahnya. Masukkan bawang bombay. Setelah layu, masukkan togenya. Masukkan juga bumbunya sekarang. Semua setengah sendok teh aja ya, gula, garam, lada bubuk, sama masukkan sedikit air. Ini benar-benar akan cepat sekali ya, dalam 5 menit selesai tumis simple. Masukkan daun bawangnya. Thank you.
Ini tadi saya ada daun sedikit, daun seledri, kita masukkan aja ya. Tuh, udah deh, siap dihidangkan. Dan ini ya teman-teman semua, hasilnya seger banget, ada bawang bombaynya, ada cabenya gitu kan, lengkap deh. Seperti itu, terima kasih ya yang selalu ada di channel Mama Ngevlog, yang udah like and commentnya. Terima kasih yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.